Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat duit dengan email. Ha, ramai yang tertanya, ramai yang tanya macam mana nak buat duit dengan email. Malahan ada yang macam rasa benda ni scam. Dia cakap abang ni scam. Tak, sebenarnya ramai tak faham. Mungkin zaman digital ni ramai dah lupa function email ni. Dia ingat email ni untuk hantar email, orang baca dan lepas tu habis. Tapi sebenarnya email ni dia adalah satu lubuk duit, lebih-lebih lagi dalam zaman digital economy ni. Ramai ingat hari ni kalau kita tengok kan, bila cakap digital saja kita lebih kepada marketing melalui video, FB live, FB ad dan banyak benda-benda yang macam itu. Dan selalunya kalau kita tengok dia adalah one time off, itu saja. Sebabnya tidak mempunyai database. Jadi apa yang uniknya email ni adalah dia adalah satu database. Dan hari ini adalah siapa yang ada database yang banyak, dia kaya. Sebab itulah 10 tahun yang lalu lah, 2010 atau 2008 sebenarnya saya sudah mula dalam menggunakan email untuk menjana kewangan. Ramai yang tak sedar, ramai yang nampak sebab email ni dia, cara dia tak nampak gah tapi boleh buat banyak duit. Kalau yang benda-benda lain mungkin nampak gah tapi dan mungkin kita boleh buat duit juga. Tapi pada saya dia hanya one time off. Tapi email ni kita boleh buat duit berulang-ulang-ulang kali daripada orang yang sama. Jadi macam mana kita nak buat benda tu? Dan apa yang perlu kita lakukan? Cara memulakan benda tu? Dan apakah software ataupun benda-benda yang perlu ada? Semua benda ni abang-abang akan terangkan. Alright? Dan jangan takut, saya juga sama ni sertakan dengan nota-nota dia kan. Jadi kau sambil dengar, sambil tengok dan awak boleh mula lakukan. Lepas saja sesi saya dalam video ni, saya pasti awak dah boleh mulakan proses menjana duit melalui email. Jadi saya akan mula step by step dan saya akan datang untuk bertemu dengan anda dalam step yang pertama. Boleh? Okey. Step yang pertama. Alright, step pertama ni sebelum kita nak mulakan benda ni, awak kena ada satu satu kaedah macam mana kita nak dapatkan orang. Right, kita nak hantar email, kita nak juga dapatkan email-email orang tu. Jadi macam mana kita nak store email ni? Adakah setiap hari aku nak hantar, setiap hari aku nak dapatkan email, setiap kali aku dapat email aku menulis? Tak, sebenarnya benda ni lah yang kita namakan autoresponder. Autoresponder ni adalah satu sistem di mana kita tak perlu menulis setiap hari email, tapi kita boleh tulis semua, siapkan, kemudian kita boleh hantar mengikut jadual-jadual yang kita nak. Itu satu. Kedua, kita boleh juga bagi ataupun dapatkan email-email orang secara mereka sendiri akan meletakkan email. Ini juga bersesuaian dan berketepatan dengan scamming, spamming. Jadi ramai orang dia akan dapat email dan spam. Tapi dalam kaedah autoresponder ni sebenarnya kita tak spam sebab mereka sendiri yang telah memberikan email tu kepada kita. Dan dalam tu juga kita dah tanya sama ada mereka nak terima email kita atau tidak. Jadi ini menjadikan kita selamat daripada spam act, spam act di mana kita menyalahgunakan informasi dan data orang. Jadi terselamat. Jadi untuk tu apa yang saya nak awak buat untuk step pertama adalah pergi ke www.abangabu.aweber.com. Alright? Bila anda klik kat link itu, awak akan mula dapatkan satu data ataupun satu page untuk awak mengisikan maklumat-maklumat awak. Dan anda juga jangan lupa kena ada debit card ataupun satu kredit card. Dia bukan untuk pembayaran tapi untuk percubaan, trial 30 hari percuma. Jadi dalam 30 hari kalau kita bijak, memang kita boleh buat duit yang banyak. Dan benda tu selepas tu adalah subscription yang sangat sikit, RM19. Dan bagi anda yang nak ataupun bukan nak, kalau awak nak memang babu ajar macam mana cara buat duit ni, memang kena pergi daftarkan secara percuma. Alright, sekali lagi benda tu adalah www.aweber.com.
aweber.com, alright? Awak tengok dekat video ni, dekat sinilah yang awak kena pergi daftarkan dan sebagainya, alright? Jadi tengok sedikit video ni untuk awak faham, dan setelah daftarkan maka awak dah boleh memulakan step yang kedua yang akan Abang Abu terangkan sebentar lagi. Jadi step pertama, sediakan ataupun daftar diri anda sebagai seorang yang sudah memiliki sistem aweber secara percuma, alright? Jadi itu saja untuk step pertama. Saya akan datang balik dengan step yang kedua. Okey. Alright, jadi sekarang Abang Abu nak bagi tahu step by step proses. Alright. Kalau step pertama tadi awak dah siapkan aweber, alright? Dah register. Kalau belum register maka awak belum boleh mula, alright? Okey, dah register, step yang seterusnya. Step yang seterusnya kita nak decide apa yang kita nak ajar. Alright, macam Abang dulu masa saya mula start ni, saya mula mengajar pasal kewangan sebab itulah saya punya forte, dan orang yang follow saya ni dia lebih kepada kewangan. Jadi kita perlu tahu juga apa yang sebenarnya awak nak ajar. Awak nak ajar pasal apa? Aha, awak nak ajar, awak nak kongsi pasal apa? Tak kisah, apa saja. Mungkin awak nak berkongsi macam nak buat makeup, macam mana nak bersihkan rumah, macam mana nak masak. Apa saja yang skill yang kita ada, sebenarnya kita boleh mengajar pada orang lain dan buat duit. Ha, jadi yang pertama, kita kenal skill kita. Tapi kalau kita ada banyak skill, jangan kita nak ajar semua. Kita ambil satu, right? Mungkin macam mana nak buat video pun orang nak belajar juga. Macam mana, apa sajalah. Jadi mesti korang ada something yang korang memang terror sangat, kan? Jadi itulah yang sebenarnya awak kena jadikan sebagai benda yang pertama. Kita decide apa yang kita nak teach, apa yang kita nak sampaikan kepada orang, right? So itu satu. Kedua ni, anda juga tak kena tahu bila awak bagi tahu benda ni, apakah akan terjadi pada mereka, impak dia. Contohnya Bambu, saya buat satu challenge, simpan challenge. Maksudnya saya nak mengajar orang macam mana nak menyimpan. Dan saya juga letakkan satu masa, iaitu 30 hari hingga 90 hari. Jadi saya akan bagi tip setiap hari, dan saya nak dalam masa 30 hingga 90 hari ni orang boleh mengumpul RM1,000. Ha, itu adalah challenge dan impak daripada mereka menyertai saya, dia dapat RM1,000. Ha, itu dia punya impak. Jadi kita kena tahu bila kita mengajar ni apa impak, sebab kita nak bagi tahu benda tu supaya orang boleh menyertai kita. Dan yang ketiga juga, kita kena tahu berapa lama kita nak buat ni. Mungkin kita nak buat kuruskan badan dalam 14 hari contohnya. Ataupun kuatkan bicep dalam masa 7 hari. Ha, ataupun kempiskan perut dalam 10 hari. Tak kisah. Jadi hari itu penting untuk mereka tahu berapa lama yang aku kena bersama dengan kau ni untuk dapat aku punya matlamat. Jadi inilah yang perlu anda fikirkan, anda bincangkan. Anda boleh bincang dengan member sebelah, ataupun anda boleh fikirkan apa yang sebenarnya awak nak buat. Jadi itu adalah step yang kedua. Alright, itu saja untuk saya nak anda fikirkan dulu benda tu supaya awak dah boleh mula mengorak langkah untuk membuat duit daripada email. Jadi itu saja untuk yang seterusnya. Alright, kita akan jumpa dalam step yang ketiga. Okey, sekarang kita dah masuk step yang ketiga. Alright, step ketiga ni pula kita nak pastikan sama ada kita nak pilih yang mana satu. Sebab dalam kita nak menyampaikan benda ni, kita boleh pilih dua perkara. Satu menerusi email course ataupun kursus email ataupun challenge yang kita namakan dia email challenge. Jadi kita kena fikir yang mana sesuai dengan kita. Biar Abang Abu terangkan apa perbezaan keduanya. Kalau kita cuba nak buat email course, email course ni sebenarnya dia lebih kepada menjenamakan diri kita. Sebab email course dia berbentuk lebih panjang dan dia berbentuk ilmiah, menyampaikan sesuatu dan mungkin tidak ada tindakan-tindakan yang perlu kita buat, tapi dia lebih kepada membaca, memahami sesuatu benda dan sebagainya. Jadi itu yang kita namakan email course. Jadi ini sesuai kepada pakar-pakar kewangan, pakar-pakar dalam bidang-bidang tertentu untuk menjenamakan diri mereka sebagai seorang pakar. Jadi mereka mengajar ni dalam bentuk email course. Alright? Dan mereka boleh siapkan mungkin 30 hari, 90 hari, 24 hari dalam sesuatu topik yang mereka nak sampaikan kepada pendengar ataupun dia punya list. Jadi itu adalah email course. Jadi anda perlu pilih yang mana satu.
Kalau anda memang dah sudah ada, kata orang tu, dah ada follower, dah ada orang yang memang follow kita dan mereka memang nak tahu pasal kita, mereka nak beli juga dengan kita, maka kita boleh sediakan berbentuk email course. Dan kedua pula, ada email challenge. Dan ini sangat sesuai kepada orang-orang yang mungkin baru nak mendapatkan list dan juga nak berjinak-jinak dalam email untuk dapatkan duit, right? Jadi email challenge ni macam Abang Bus cakap dalam step yang kedua tadi, kita perlu mula fikirkan apa benda yang mereka akan teruja bila kita buat. Contohnya, okay, masak nasi lemak yang best dalam masa 14 hari contohnya. Ataupun kita, you know, like, dia mesti berbentuk yang point dan mesti ada ending. Contohnya Abang Abu sendiri ada dua. Dalam email course Abang Abu buat 30 hari kecemerlangan kewangan, di mana setiap hari Abang Abu akan bagi detail-detail supaya mereka memahami dengan sedikit latihan ataupun assignment. Alright, itu secara panjang. Tapi lagi satu yang Abang buat adalah 30 hari simpan challenge tu, di mana di akhirnya mereka perlu mengumpulkan duit. Jadi inilah perbezaan kedua ni. Jadi anda kena pilih yang mana satu. Lepas ni saya akan go into menerangkan step untuk kalau dah pilih email course, apa yang perlu kita buat, dan kalau kita pilih email challenge, apa kita perlu buat. Jadi step yang ketiga untuk anda, untuk menilai diri anda sendiri, yang mana satu awak nak mulakan dulu. Dan kadang-kadang kita boleh buat dua-dua sekali, tapi itu lebih advance sikit. Jadi pada permulaan, untuk anda yang baru nak buat duit dengan email, maka kita start salah satu. Jadi pilih satu. Abang Abu tak nak bagi cadangan, tapi terpulang pada anda sendiri. Alright, jadi kita akan jumpa dalam step yang keempat selepas ni. Alright, untuk kita meneruskannya. Jadi pilih di antara dua ni. Alright, kita jumpa step keempat nanti. Okay, sekarang kita dah masuk step keempat. Alright, dalam step keempat ni apa yang kita perlu buat? Kita nak tengok yang mana kita pilih. Kalau kita pilih email course ataupun kursus email, pastikan kita sudah mempunyai konten-konten yang kita nak sampaikan. Alright, apa yang kita nak sampaikan secara bit by bit. Bila saya cakap email course, bukan kita nak tulis sampai 2, 3, 4, 5 muka surat untuk mereka dapatkan setiap hari. Itu akan menjadikan mereka bosan. Alright, kita hanya, dia lebih panjang daripada action email challenge, tapi dia bukanlah panjang yang sampai orang boleh boring. Alright, untuk tu, awak bila dah memilih course, contohnya kalau kita pilih course, awak kena first kali faham bahawa dia akan ditulis dalam bentuk konten yang panjang. Alright, email course ni dia mempunyai konten-konten yang panjang. Alright, itu satu. Walaupun dia panjang, patut kita sampaikan atau tulis secara short point forms, di mana kita tak tulis macam ayat-ayat yang panjang, tetapi ayat yang lebih kepada short point. Dia ada satu benda yang tertulis, satu point, dua point, tiga point, empat point dan seterusnya. Right? Dan dalam e-course ni, kita boleh juga include audio, kalau kita nak letakkan audio dalam benda tu, ataupun juga video. Sambil-sambil mereka baca dan sebagainya, mereka boleh melihat video dan sebagainya. Alright, ataupun kita boleh buat dua-dua ni. Ha, kita ada grafik, kita ada video dan sebagainya. Biasanya dalam email course ni, dia ada pelbagai cara untuk kita menjadikan course tu menyampaikan konten yang kita nak sampaikan dengan clear. Sebab tu awak kena faham, bila awak choose course, awak kena satu, dia lebih content based dan juga point based, serta dia boleh include video atau audio dan juga multiple video, audio, chart dan sebagainya. Alright, so itu adalah untuk course. Ha, kalau anda pilih course, maka itu yang awak boleh start to apply. Alright, dan kalau anda mula memilih challenge pula, challenge pula, bila kita tengok challenge ni, dia berbentuk dalam satu transformation. Challenge ni dia memerlukan dari satu point ke satu point, daripada A ke B. Daripada aku tak ada duit, dah ada RM1,000. Daripada dulu gemuk, sekarang dah kurus. Daripada dulu hitam, sekarang dah putih. Contohnya, jadi awak kena ada satu transformation, satu point to point. Jadi bila kita ada challenge, dia lebih kepada point to point. Kedua, dia lebih berbentuk task oriented. Maksud task ni, dia dalam bentuk tindakan. Ha, setiap email ni memerlukan orang yang baca challenge tu, dia bertindak. Itu kelainan daripada
course tadi. Jadi awak perlu merangka awak punya content tu lebih kepada task based, di mana mereka perlu melakukan atau mengambil tindakan. Dan juga anda dalam challenge dia ada time based. Setiap benda yang kita hantar mereka perlu lakukan dalam beberapa masa yang kita nak. Kalau kita nak mereka lakukan dalam masa 1 jam atau 1 hari ataupun 2 hari, maka mereka perlu lakukan untuk mereka meneruskan task-task yang seterusnya ataupun email-email yang seterusnya, alright? Dan ketiga, keempat sebenarnya dalam challenge ni, sebab dia berbentuk challenge dan biasanya mereka memerlukan support. Support ni dalam bentuk online support. Mungkin kita ada Facebook group ataupun kita ada WhatsApp atau Telegram, di mana semua peserta yang menyertai challenge jadi dah ada support group. Ini juga saya buat dalam challenge. Contohnya saya ada support group yang mereka akan tanya soalan dan kita jawab dan sebagainya, untuk menjadikan mereka terus dapat melakukan tindakan-tindakan. Kalau tak ada online support ni, biasa akan berlaku mereka tak faham, mereka dah tak sambung lagi. Bila tak sambung, maka apa yang kita nak motivkan tadi tak jadi, alright? So sebab tu kena faham perbezaan course dan challenge. Kalau pilih yang mana satu, kena ikut apa yang Abang Abu dah terangkan sekarang, alright? Jadi lepas ni Abang Abu akan go to the next step, alright? Next step macam mana kita nak mengambil orang atau memastikan orang tu boleh menyertai kita punya benda-benda ni, alright? So kita jumpa dalam step yang seterusnya, step kelima, alright? Okay. Okay, step yang kelima sebelum satu final step. Okay, step yang kelima ni sebenarnya apa yang awak perlu buat setelah awak dah pilih yang mana satu tadi kan? Challenge ke course? Sekarang awak kena buat, awak dah kena mula create content dia. Okay, apa yang kita nak mula sampaikan kepada kita punya target audience ataupun kita punya prospect ataupun follower dan sebagainya, alright? So benda ni lah yang perlu kita createkan supaya kita boleh masukkan dalam Aweber nanti, alright? Dalam Aweber sistem ni, kita akan mula masukkan content-content yang kita nak hantar setiap hari ke, dua hari sekali ke, bila-bila masa yang kita nak hantar kepada mereka, kita setkan dulu, kita siapkan dulu supaya dia menjadi satu auto responder. Dia akan terus nulis melakukan sending of the email secara automatik. Jadi itulah yang kita akan buat. Tapi sebelum tu, kita perlu siapkan content. So dalam masa kita siapkan content ni, Abang Abu nak just bagi sedikit balik nasihat ataupun saya nak just like summarize balik apa yang perlu kita buat. So bila kita dah siap Aweber tadi, kita mula buka list dalam Aweber, alright? So dalam untuk awak mahir dalam Aweber, saya rasa selepas awak dah join tadi, awak dah activate awak punya account Aweber, maka kat situ ada banyak tutorial yang sebenarnya awak boleh mula, alright? So mulakan dengan list yang pertama awak, alright? List tu awak tulislah nama. Contohnya kalau macam saya start dengan financial excellent, alright? So itu list saya. So dalam list tu, kalau kita tengok dalam Aweber tu, akan ada satu kolom yang nama dia messages ataupun the follow up series. So pergi kat follow up series tu dan awak akan mula, you know, mengisikan benda-benda tu. Jadi sebelum tu awak kena practice Aweber tadi . So dalam Aweber ni awak akan practice, awak tengok video yang saya tunjuk ni kan. So dalam video ni kalau awak nampak, okay, Aweber macam mana kita nak create the list. Okay, list tu macam mana, apa yang perlu kita letakkan nama, dan kita kena siapkan dia punya thank you letter, for example thank you email. Bila orang subscribe, mereka akan dapat thank you dan seterusnya. Mereka kena confirmkan benda tu. Selepas confirm, barulah email kita ni akan activate. Ini semua akan berlaku dalam video ni yang awak boleh tengok, dan selepas awak daftar nanti, awak boleh terus gode-gode, awak layak main-main supaya awak lebih mahir, alright? Tapi apa yang Abang Abu nak sampaikan dalam step yang kelima ni adalah content dia. Content ni pastikan content dia simple dan easy. Jangan kasih konten-konten yang mempunyai jargon dan benda-benda yang tak faham. Benda ni akan jadi kawan tak nak lagi, you know, like subscribe awak punya email ataupun tak nak sambung. Jadi pastikan benda tu easy dan simple, benda-benda yang mudah mereka faham. Kedua, jangan lebih daripada satu atau dua poin dalam setiap email.
Jangan kita bagi poin-poin yang terlampau banyak sampai mereka ni macam dia tak endah lagi kalau banyak sangat. Jadi bagi poin dia satu atau dua, maksimum dua, jangan lebih daripada dua, right? Yang bagusnya kalau boleh setiap hari satu saja poin yang kita bagi dia orang tahu, ataupun bagi satu task yang dia orang boleh buat, right? Dan ketiga, pastikan benda yang kita tulis ni benda yang boleh praktikan, bukan hanya baca lepas tu itu saja. Kita nak something yang dia orang kena buat sesuatu. Jadi ini akan menjadikan kita punya program e-course atau e-challenge ni dia very effective, sebab orang mula berlakukan sesuatu, dan bila kita lakukan maka kita akan nampak result. Jadi itulah yang abang nak berikan anda sedikit panduan untuk awak macam mana nak create that content, alright? Jadi dengan ini saya dah faham anda dah boleh mulakan program email dan buat duit daripada email dengan sedikit benda ni. Tapi kita ada step yang last kali, macam mana kita nak dapatkan list. Benda ni lah insyaAllah abang akan datang sekali lagi dalam step yang ke-6, alright? So itu saja untuk step yang 5. Kita jumpa dalam step yang ke-6. Final step, step yang ke-6, alright? Step yang ke-6 adalah untuk kita dapatkan subscriber. Macam mana kita sekarang dengan konten yang kita dah buat nak menarik subscriber? Okay, pertama sekali dalam step 6 ni kita kena tahu apa yang kita nak buat dengan list ni. Adakah kita produk-produk lain yang kita nak jual, ataupun kita memang nak jual kursus yang kita buat ni? Jadi pelbagai cara boleh kita gunakan. Satu, kita boleh buat video dan upload video dalam Facebook kita supaya orang boleh subscribe. Dan ataupun kita letak ke dalam website kita sendiri supaya dia ada pop-up dan orang boleh subscribe. Pernah tak kita tengok kan? Bila kita tengah baca-baca satu benda, alih-alih ada benda pop-up dan untuk tanya nama, email dan juga mungkin nombor dan sebagainya. Ada kadang-kadang dia terus hantar untuk kita register sesuatu dengan bagi benda yang kita namakan dia you know, like sign up form. So benda ni juga boleh kita lakukan dengan sistem Aweber ni. Dalam sistem Aweber, setelah kita create list, dalam list yang sama di situ ada satu function yang nama dia sign up form. Alright, bila kita drag the sign up form, kita boleh pilih sign up form yang kita nak. Kita boleh bentuk sendiri apa informasi yang kita nak semua ni. Awak tengok video ni, dalam video ni dia ada benda-benda macam itu. Jadi kita mula create kita punya sign up form. Alright, dah create sign up form, apa kita boleh buat? Kalau kita ada website kita sendiri, maka kita boleh ambil and embed benda yang ada dalam ni untuk dalam website tadi. Bagi yang tak ada, alright, bila bagi yang tak ada pula, kita boleh juga ambil link saja dan biar Aweber tu sendiri yang jadi dia punya hosting, dan kita just letak kita punya link tu di mana-mana yang kita nak letak. Mungkin di Instagram kita, mungkin di Facebook kita, ataupun mungkin kita like send through email dan sebagainya untuk kita mendapatkan data. Jadi dengan mereka mengisikan benda ni, maka data-data mereka ni akan mula masuk ke dalam list yang telah kita sediakan, alright? Dan untuk menarik ni juga, ada orang yang perlu bayar. Contohnya kalau kita dah siapkan satu, kita boleh charge RM5 untuk masuk dalam list ni. Jadi mereka perlu membayar dan barulah masuk. Dan benda ni kita boleh buat secara menggunakan PayPal ataupun bank transfer dan sebagainya. Jadi bila kita dapat mereka, barulah kita hantar link ni untuk mereka isikan detail mereka. Jadi itu satu lagi kaedah, sama ada kita dapat duit dulu atau kita dapatkan secara percuma dan kemudian barulah kita educate untuk mereka membeli produk-produk kita dan sebagainya. Jadi pada saya, dia tak ada mana yang betul. Terpulang pada kita. Macam abang pun, saya tak adalah bagi benda free dahulu. Tapi saya mula menjual benda yang orang perlu. Contohnya, orang memang susah nak simpan. Jadi saya cakap, alright, dapatkan tip-tip ni dan mula simpan RM1,000. Dan saya charge $5 dulu dekat Singapura. Alright, dan untuk e-course saya charge RM30. Jadi kita tak perlu mungkin tak nak letak harga, kita boleh saja, ataupun mungkin kita bagi secara percuma, tapi di dalam email-email ni kita ada produk-produk yang mungkin boleh membantu mereka dan mereka ingin membeli selepas tu. Jadi dia caranya tak kata orang tak ada mana yang betul dan salah, dia terpulang pada produk kita, objektif kita, pelanggan kita dan sebagainya, right? Benda ni juga boleh gode-gode dekat Aweber untuk mengetahui benda ni semua. Jadi abang rasa dengan 6 langkah ni
6 langkah yang abang aku kongsikan, pastinya anda boleh mula satu, buat satu e-course atau e-challenge, boleh memiliki e-waiver system ni dan boleh mula mendapatkan list dan terus buat duit. Kalau buat hari ini, insyaAllah besok mungkin awak dah boleh dapat sales daripada apa yang kita buat. Sebab tu kalau datang workshop email course ni, kita akan ajar untuk awak terus dapat sale yang pertama dengan menggunakan kaedah-kaedah yang abang aku ajar, right? So itu saja, saya doakan anda ni semua akan terus menggunakan ilmu ini dan mula buat. Kalau ada apa-apa, datang ke support group kita. Support group kita adalah 019-751-0509, just like WhatsApp saya. Dan di situ kita dah ada satu group email buat duit dengan email. Saya akan add awak dalam group tu untuk kita bersembang-sembang dan bertanya, berkongsi pengalaman kita, dan juga kalau ada isu-isu dan masalah anda boleh tanya dalam group tu, right? So itu saja daripada abang aku untuk 6 step ni. Saya harap benda ni akan membantu anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, best, best.